Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menjunjung keberangkatan pengiran-pengiran, mengalu-alukan kehadiran Yang Mulia, Dato-Dato, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Awang-Awang dan Dayang-Dayang yang dihormati sekalian. Melati kuntung, tumbuh melata, sayang merpa di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah pada malam ini, Sabtu 14 Zulkaidah 1444 Hijrah, bersamaan dengan 3 hari bulan Jun 2023 Masihi, menjadi satu tarikh bersejarah yang akan menjadi saksi dua jiwa menjadi satu, dua cinta berpaut padu, dua hati berkasih selalu, yaitu majlis pernikahan serta persandingan di antara Yang Mulia Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar dengan pasangannya, yaitu Yang Mulia Nur Hazira binti Muhammad Richard Lee. Di kesempatan ini juga, saya Nur Nadira Syahminan selaku pembawa acara majlis dengan segala hormatnya ingin menjunjung dan mempersilakan keberangkatan para hadirin dan hadirat sekalian di majlis yang indah pada malam ini. Baiklah, sekarang tirai acara akan segera kita bukakan dengan mempersilakan Yang Mulia Awang Haji Ali Yusuf bin Haji Arsad untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah yang diniatkan khusus untuk arwah ayahanda bakal pengantin perempuan Muhammad Richard Lee bin Abdullah. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan. Bi barakati suratul Fatihah wa bi barakati wasyafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nurul Muhammad Richard Lee Muhammad bin Khairat wal Masarat wal Anwar wal Barakat lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yang Mulia Imam Awang Haji Ali Yusuf bin Haji Arsad atas bacaan umum kitab itu tadi. Para tetamu yang hadir sekalian, sekarang majlis akan diteruskan dengan acara menghantar dan menerima berian. Dengan itu, sukacitanya ingin menjemput wakil-wakil dari pihak bakal pengantin lelaki untuk mengambil tempat. Dipersilakan. Majlis ingin menjemput wakil dari pihak bakal pengantin lelaki untuk memulakan acara. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum kerabat baginda yang taat setia hingga ke akhir zaman. Terlebih dulu memperkenalkan diri hamba Imam Haji Yusuf bin Najarsa selaku wakil pribadi Yang Mulia Syarifah Fauziah binti Syekh Haji Ahmad Al-Hijazi serta keluarga, mengandung-andungkan kehadiran di sambungan pada malam ini dalam satu majlis menghantar, menerima belian dan seterusnya akad nikah dan bersanding. Izinkan hamba untuk memberikan 3 buah pantun. Silakan. Silakan. Kapal dagang dari seberang bawa muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-puan datang, kami di sini sedia menanti. Batu kecubung berwarna biru, bertatah berlian, batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, bukakan pintu. Perahu kulik ke hujung tanjung, syarat bermuat dan ditemari. Salam disusun sirih junjung, apa hajat sampai kemari. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidaklah saya orang pakar pantun, jadi maafkan saya lah kalau tidak dapat menjawab pantun-pantun yang tadi. Jadi alhamdulillah lah, cuma sekali kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam yang wakil pengantin perempuan, dan saya pun sebenarnya wakil juga daripada pihak laki-laki lah. Jadi terima sekali kami ucapkan terima kasih lah karena menerima rombongan kami untuk sama-sama menjayakan majelis malam ini, insyaallah. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan pantun sedikit saja. Tinggi-tinggi Bukit Kiara, setinggi dinding Istana Raja, salam pembuka budi bicara, bersama cincin mengawali bicara. Jadi insya Allah sebelum kami menyampaikan maksud kami, kami minta membuka mulut. Jadi untuk menghormati adat asal Melayu, sebelum kami menyampaikan hajat, inilah kami buka mulut dulu. Bukan buka mulut mana yang anda belum cakap, tapi sebagai adat katanya menyampaikan hajat ini kemudian cakap. Beras pulut diberi nama anak dibawa Kuala Pekan. Pembuka mulut sudah pun habis tambah terima, bisa terlebih menjadi sandi kita dimulakan. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih karena kesudian untuk menerima. Masya Allah. Jadi mungkin sebelum itu bagus juga saya memperkenalkan, mungkin saya sudah dikenali dengan Imam saya Ibrahim Majelis Rahman, wakil kepada adik saya. Jadi yang sebelah kanan saya ialah Haji Ali Askar dan Haji Yaakob, itu bapa kepada bakal pengantin laki-laki. Yang sebelah kiri saya ialah Haji
Haji Ijub bin Haji Yaqub, yaitu kekanda kepada Tun Haji Ali Asyari, yaitu bantuan kepada Tuhan. Dan di belakang saya, kiri ya, kiri, yaitu Haji Abdul Malik bin Haji Ahmad, nenek petua, sebelah ibu. Dan sebelah kanan saya di belakang, yaitu Muhammad Faizun bin Haji Ali Askar, abang kepada bakal pengantin. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi mulut sudah dibuka dan sekarang ini sampai sudah masanya berkali untuk kami menyampaikan pesan-pesan ataupun permintaan-permintaan yang telah disenaraikan. Jadi saya ada senarai mungkin ini untuk imam satu dan itu saya. Jadi boleh jadi cek lah perkara-perkara yang akan disampaikan. Pertama sekali yaitu waktu mulut sudah disampaikan. Yang kedua itu tanda bertunang. Tanda bertunang yaitu kain jong sarat sebentuk cincin dan mempunyai semental persegi. Dulu doktor ah bertanya siapa kan dipinangan ni? Oh, benar juga. Siapa meminang? Begitu. Minta maaf. Jadi minta maaf. Jadi yang berhajat ni, sini sebenarnya lupa tadi. Yaitu Awang Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar, itu bakal penantin yang diraikan, yang akan diraikan dengan ataupun pada Dayang Nur Hazirah binti Muhammad Richard. Insyaallah saudara-saudara. Alhamdulillah. Jadi minta maaf bapak namanya itu keluar. Baik Toto. Sirih pinang di dalam gangsa untuk santapan di malam hari. Tanda pertunangan sudah pun hendak terima, hanya menunggu raja sehari. Ada iringan lagi nih. Oh, banyak nih. Kendong syarat. Okay, syarat ini bersatu semua cincin dan mempunyai. Ada jawab pantunnya tu. Malangnya ada persiapan untuk pantun. Ada apa? Kenjong syarat hiasan dinding dipakai darah berganding-ganding. Kenjong syarat tanda pengiring untuk dipakai waktu bersanding. Apa yang dibatas doktor? Apalagi itu seterusnya? Oke, seterusnya mas kawin uang tunai sebanyak 300 ribu. Ini mas kawin. Alhamdulillah. Mahar berian mas kawin namanya. Disebut ia dalam akadnya. Mahar berian sudah pun diterima, hanya menunggu akad nikahnya. Terima kasih doktor. Ya, yang terbalas. Indah kita terbalas juga. Berikutnya belajar serbaguna uang tunai sebanyak 5.000 ringgit. Dalam bentuk cek. Alhamdulillah. Ada jawab pantun ni. Ada jawab. Teruskan cek. Nah, teruskan saja. Tipak sirih dibawa bersama sirih datang dari kota. Orang memberi kami menerima syariat Islam pegangan kita. Terima kasih doktor. Sama-sama. Dan seterusnya sirih junjung. Ada lagi. Ada lagi. Adang teh. Tidak tahu bila di sini. Tidak payah kali doktor. Insyaallah diterima okay. Tuan. Jadi yang selebihnya tu tanda kasih daripada yang memberi yaitu Awang Ahmad Mirza bin Ali Jazkar kepada Dayang Nur Hazirah binti Jadi. Jadi terakhir sekali ada pantun bang. Bang, silakan. Burung. Burung kasuari menghadap menangkap ikan, singgah pula di atas dahan.
kita di sini sama-sama mendoakan semoga acara ini mendapat keberkatan. Insya Allah. Sekarang banyak balas doa. Ya. Maaf. Tunggu dulu. Sekali lagi bagi pihak Kakanda Syarifah Fauzia dan Syekh binti Syekh Haji Ahmad Al-Hijaz serta keluarga, mohon ampun dan maaf jika terdapat surut langkah dan tutur kata yang kurang sopan dalam majlis ini. Karena apa, mana-mana yang baik itu datangnya pada Allah, mana yang kurang datangnya pada hamba sendiri. Piramli berambut panjang dalam lakunan semirah tadi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Salam, terima kasih. Lagi sekali lagi, kali sebelum doktor balik, kali sambannya ada juga tanda kasih daripada pihak bakal perempuan untuk bakal suaminya, insya Allah. Sebelah sana ada. Kami ucapkan terima kasih. Tinggi-tinggi. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi menjadikan saudara-saudara. Alhamdulillah, dengan berakhirnya acara menghantar dan menerima berian pada malam ini, majlis sekarang akan diteruskan dengan acara akad nikah. Dengan itu, majlis dengan penuh rendah hatinya ingin mengingatkan para tetamu yang hadir untuk senyap bagi menghormati acara yang bakal berlangsung dalam sedikit masa saja lagi. Mbak, silakan, silakan.
Hadirin dan hadirat sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, mengumumkan berarakan masuk bakal raja sehari kita pada malam ini, Yang Mulia Ahmad Mirza bin Haji Ali Asgar. Majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, sekarang tiba masanya untuk kita menyaksikan berarakan masuk bakal ratu sehari kita pada malam ini, Yang Mulia Nur Hazira binti Muhammad Richard Lee. Majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan. Thank you.
Para tetamu yang hadir sekalian, majlis akad nikah akan dimulakan dalam sedikit masa saja lagi. Dengan itu, sukacita majlis menjemput juru nikah Yang Mulia Imam Awang Haji Ali Yusof bin Haji Arsad untuk memulakan acara. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, peramba kuala saya mohon keizinan untuk bacakan khutbah nikah. Alhamdulillahilladzi khalaqan naw'al insani min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa gharakau fi bihari ni'amihi allati wasana 'alaihi mawjaha ahmaduhu hamda abdin akhaza bi zimamit taqwa fattaqa muharramatil furush wal hasana minal ihsani bihisnil qawil asma fasamara budural burush ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladhi a'lama naral hanif allati syara fi jumlati an-nikah wa asra aliman intahaka hududa hurmatin sumwar rima wa bidus sifat wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi jarada sayfa syari'atihil muhammadiyah liwanu fis sifah faqata'ah waliam fil ghilati fajada'ah sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'imaini muntalazimaini talazibil kabuli ijab amma ba'd. Pertama-tama kita sekalian mengucapkan tahniah serta mendoakan mudah-mudahan Allah memberkati perkahwinan Awang, kerana sebentar lagi Awang akan diakad nikahkan. Amalan nikah adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pernikahan ini nanti berarti Awang akan melangkah setapak lagi dalam suatu kehidupan baru yang lebih mencabar dan berlainan dengan kehidupan semasa bujang. Sebenarnya banyak cabaran yang pasti akan dilalui. Khasnya dari segi tugas dan tanggungjawab sebagai suami dan sebagai bapa, serta lain-lain tanggungjawab dalam keluarga. Perkara tanggungjawab ini sangatlah penting. Kerana tanggungjawab itu baik daripada suami ataupun istri adalah di antara hal-hal penentu yang akan membawa kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh itu, pelajarilah yang dengan mendalam serta tunaikanlah tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang telah berkahwin, dia akan tergolong daripada orang-orang yang punya banyak kelebihan. Umpamanya, kelebihan dari segi ibadat. Kerana dua rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang beristri lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang yang dilakukan oleh orang yang bujang. Ini adalah maksud daripada hadis Nabi SAW. Sudah setentunya kelebihan satu keuntungan yang tidak ternilai harganya. Dari segi ekonomi pula, perkahwinan boleh menolong seorang itu tidak berbelanja tanpa tujuan. Ini berarti menambah dan dapat menjimatkan harta. Membina atau membangun keluarga berarti akan membina atau membangun anak-anak yang akan tumbuh membesar di dalamnya, dalam makna memelihara keturunan yang baik, zurriyatan thayyibah, sebagaimana maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Pada masa itu tanggungjawab Awang bertambah berat lagi. Khasnya tanggungjawab memberi pendidikan agama kepada anak-anak, tanggungjawab memberi nafkah yang selayaknya, serta lain-lain tanggungjawab yang wajib dipikul dan dilaksanakan. Tanggungjawab ini mestilah dipelajari terus-menerus supaya kesan dan natijahnya makin baik dan bagus.
untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang tenteram jiwa dalam sebuah keluarga itu, ia memerlukan tulah ansur dan tulah suami isteri. Lebih-lebih lagi di antara keduanya saling memerlukan satu dengan yang lain. Di dalam rumah tanggalah sebenarnya tempat memulihkan kelasuan jasmani dan rohani supaya kembali segar dan kuat. Rumah tangga yang diliputi oleh ketenangan dan ketenteraman inilah sebaik-baik taman persemaian untuk anak-anak tumbuh membesar dan diasuh untuk menjadi insan yang baik, insan yang saleh, berguna kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Kebaikan itu akan lebih bermakna lagi bagi keberuntungan kedua ibu bapa di akhirat nanti. Maka beruntunglah ibu bapa yang berjaya melahirkan anak-anak yang soleh itu, kerana anak-anak yang soleh adalah idaman semua ibu bapa, kerana mereka itu adalah saham dan harta yang tiada ternilai harganya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan perkahwinan awang bahkan kita semuanya akan termasuk sebagaimana firman Allah dalam surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahwa dia telah menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan jadikan antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesadaran bagi orang-orang yang berpikir. Ingat, hubungan suami istri tanpa mawaddah warahmah, kasih sayang dan hidup mesra, berarti berguncanglah rumah tangga. Jika ini berlaku, maka atasi dengan bijaksana sambil mengharapkan pertolongan dan bantuan kepada Allah. Jangan sekali-kali berbicara dan membuat keputusan dalam keadaan marah, karena di waktu marah semua tindakan bagaikan api yang akan membakar apa yang ada sekelilingnya. Di waktu marahlah banyak kata-kata yang tidak wajar dan munasabah akan keluar. Di waktu inilah kata-kata talak dan cerai mudah terpancar. Aliyazubillah. Apabila keadaan sudah reda, barulah timbul penyesalan. Pada saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Karena apa? Perceraian itu sekalipun dilakukan dengan ihsan, dibuat dengan yang paling terbaik, namun akan berkesan juga pas pasangan suami istri dan anak-anak bagi jangka waktu yang tidak dapat diramal. Kesan perhubungan dua keluarga seperti isi dengan kuku akhirnya kesan pada masyarakat. Oleh itu, jika ada permasalahan yang perlu diselesaikan dan diuraikan, pohonkanlah pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan permasalahan itu. Sebab itulah, ingat kepada Allah dalam keadaan susah dan senang, supaya datang pertolongan itu di saat kita berhajat kepadanya. Dan jika berlaku pertelingkahan dan rumah tangga, iloklah masing-masing suami istri mencari punca-puncanya supaya kesilapan itu dapat diperbetulkan. Jangan sekali-kali mementingkan diri sendiri, karena mementingkan diri sendiri berarti yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Akhirnya kedua-duanya akan rugi. Apa salahnya mengalah? Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mencari yang terbaik. Undur setapak, akhirnya kedua suami istri akan menang. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka yang istri-istri itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu para suami pakaian pula bagi mereka yang istri. Jadikanlah hubungan suami istri ibarat pakaian dengan badan. Bagaimana pakaian itu melindungi badan, maka begitulah juga masing-masing suami istri melindungi di antara satu dengan yang lain. Yani suami istri dua badan menjadi satu. Nama baik yang satu, maka nama baik bagi keduanya. Aib yang satu, maka aiblah bagi keduanya. Oleh itu suami istri
adalah menjaga, memelihara keselamatan, kehormatan, serta kemuliaan masing-masing. Jika suami senang, senanglah juga istri. Jika ia susah, susahlah juga suami. Dalam arti kata, sama-sama mendaki gunung, sama-sama menuruni lurah dan lembah, sehati dan sejiwa. Boleh paham? Mengiringi kata-kata yang semudahnya dapat jadikan panduan iktibar dalam bis kita menaruh di bahtera kehidupan dalam berumah tangga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dalam satu pernikahan itu akan menjadi sah apabila terdapat rukun nikah 5 perkara. Yang pertama, suami yang mulia Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar. Kedua, istri bakat istri awam yang mulia Dayang Nur Hazirah binti Muhammad Richardi. Yang ketiga, wali yaitu Muhammad Hazim bin Muhammad Richardi, yaitu kakanda bagi bakal pengantin perempuan. Yang keempat, dua orang saksi. Saksi yang pertama yang mulia Syekh Khadim bin Syekh Haji Ahmad Al-Hijazi, dan saksi yang kedua yang mulia Haji Ali Askar bin Haji Yaakob. Kelima, ijab dan kabul. Ijab yaitu lafaz yang akan saya lafazkan kepada awang sebagai contoh senikah dan kawinkan awang dengan Nur Hazirah binti Omar Richardli dengan mas kawinnya RM300 tunai. Kabul itu lafaz yang kena wang lafazkan kepada saya sebagai contoh saya terima nikahnya Dayang Nur Hazirah binti Umar Richardi dengan mas kawin RM300 tunai. Kemudian bila saya menyebut nama kita sekarang Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar, saya yang ingin hadirkan kursi kita ini. Dipunkan para hadirin-hadirat sekalian, sama-sama beristighfar dan majlis akad nikah yang katanya dan mendapat keberkatan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Uzawizuka ala ma'amarallahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim bihasan. Saya nikahkan dan kawinkan awang menurut sebarang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah awang pelihara istri awang dengan cara yang baik, dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan hendaklah awang lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Yang mulia Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar, saya nikahkan dan kawinkan awang dengan yang mulia Nur Hazirah binti Muhammad Richardi, walinya yang kekanda kandungnya telah berwakil pada saya dengan mas kawinnya RM300 tunai. Saya terima nikahnya Dayang Nur Hazirah binti Muhammad Richardi dengan mas kawinnya RM300 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa adalah saya Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar, dengan ini berta'liq, yaitu jika istri saya Nur Hazirah binti Muhammad Richardi itu saya tinggalkan 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau kepada wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta cerai setelah ia bersumpah bahwa ia tidak derhaka, yakni nusyus, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak
atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa cara jual pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya. Jika sabit aduannya, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Atau jika ia saya pukul dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut, kemudian ia mengadu kepada hakim dan meminta cerai. Jika sabit aduannya, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu s-salihat bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil makhlukat wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa tabihim ala madal awqat. Ahmadukallahumma jama'tana fi majlisil karim, lakal hamdu wa lakal syukru ala ni'amikal kathirah wa barakatika sabighah, innaka ma'budun wa nahnu laka ruka'i sujud. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma. Jama'allahu bainakuma fi khair al-arusain al-jadidain. Yang mulia Ahmad Mirza bin Najih al-Yaskar dengan yang mulia Nur Hazirah binti Muhammad Richardi. Allahumma inna u'izuhuma wa jurriyatahuma minas syaitanir rajim. Allahumma ya latifu ya khabir ya halimu ya azim. Mohon Tuhan kami satukan kedua pengantin dalam ikatan mahabbah dan kasih sayang, sebagaimana Tuhan kami satukan antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Mohon bimbing kedua pengantin ini ya Allah kepada jalan takwa dan hak. Mohon lanjutkan usia mereka sehat afiat, hidup makmur, rukun damai serta serasi jiwa. Jadikan mereka pada gulungan yang bijaksana yang memahami akan arti kehidupan ini, yaitu untuk semata-mata beribadat kepada Allah dan untuk mencari ridha-Nya. Selisihkan mereka dari segala macam dosa, dan sebaliknya dekatkan mereka pada amal-amal saleh, kepada agamamu yang suci. Semoga dengan ini dapatlah mereka mengecap kesenangan dan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil. Mohon Tuhan kami sempurnakan nikmat-nikmat Tuhan kami ke atas kedua pengantin. Luaskan rezeki mereka, kurniakan zuriat dan keturunan yang saleh, dan peliharakan mereka daripada tipu daya syaitan, daripada kejahatan sekalian makhluk, dan kayakan mereka dengan akhlak serta budi pekerti yang mulia. Ya zal aqaya wal mawahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesailah sudah acara akad nikah pada malam ini. Dengan sekali lafaz, Yang Mulia Ahmad Mirza bin Haji Al-Yaskar telah sah bergelar suami kepada pasangan sehatinya, Yang Mulia Nur Hazirah binti Muhammad Richard Lee. Dari surah Ar-Rum ayat 17 yang tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa Dia menciptakan bagi kamu istri-istri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa senang kepadanya.
dan dijadikannya antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Nabina wa Habibina wa Syafina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa tabihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya samad nas'aluka an taj'ala hadzal majlis majlis bersanding mukhatan bil khairati wal masarrat wal anwari wal barakat waj'alhu sababan lil i'tilafil mawaddah. Allahumma barik lil arusainil jadidain wa alqi bainal mahabbata wal widad wahdihuma sabilat taqwa wal rasyad warzuqhuma nasnas salihatil banati wal awlad hatta ya'umal asbat wal asbat wa hab lahumma min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna u'iduhuma bika wa zurriyatahuma minash shaytanir rajim. Allahumma ya wadud ya halim. Mohon Tuhan kami berkati ke atas kedua pengantin. Dijalin hati-hati mereka dalam kebajikan. Dibimbing dan dituntun keduanya untuk menempuh jalan-jalan takwa dan taat. Dibuka segala pintu kebaikan untuk mereka. Dan ditutup semua pintu kejahatan. Dipenuhi dada-dada mereka cahaya petunjuk hidayat Tuhan kami. Cahaya Al-Quran, cahaya Islam. Sehingga dengan itu akan mencurahkan mereka menjadi suami istri yang misali, yang termasuk dalam golongan orang-orang saleh dan salehah, dan seterusnya
menjadi contoh ikutan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma asbir alaihi man ni'am wa wasi' alaihi mar arzaq waqfathuma min makaidil khal wa jannibhuma min su'il akhlaq. Allahumma alib bainahuma kama alabta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Allahumma ya Allah, mohon lindungi ke atas kedua pengantin serta semua yang hadir. Semoga sama-sama dapat berkongsi rahmat Allah Ta'ala yang berupa pemeliharaannya yang maha sempurna. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Engkau jualah ya Allah yang sebaik-baik pemelihara serta yang lebih pengasih dari segala yang pengasih. Allahumma ya Allah, mohon jadikan pada jiwa dan hati mereka cahaya, pada lidah mereka cahaya, pada penglihatan mereka cahaya, pada pendengaran mereka cahaya, di atas, di bawah cahaya, di depan, di belakang cahaya, dan jadikan untuk mereka cahaya. Allahumma hdina bil huda wa naqina bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma inna nas'a isyatan naqiyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghairan muhdiyi wala fadih. Allahumma lima tuhibbu wa tardah wa minal qawlin wa amalin wa fi'lin wa niyatan al-huda innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa an nastaghfiruka wa natubu ilaih. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita akan bersama menyaksikan sesi menyarungkan cincin. Dengan sukacitanya, majlis mempersilakan. Sidang Dewan yang hadir pada malam ini, majlis seterusnya akan diteruskan dengan acara memotong kek. Dipersilakan bagi kedua mempelai pengantin untuk mengambil tempat.
Alhamdulillah. Dengan itu dipersilakan bagi kedua mempelai pengantin untuk kembali ke pelaminan. Sidang dewan sekalian, tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Dengan itu, majlis akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Mulia Awang Haji Ali Askar bin Haji Yaakob untuk mewakili pihak keluarga pengantin lelaki untuk menyampaikan sebuah ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hormat dan takzim, sukacita menjunjung keberangkatan pengiran dan kehadiran Datuk Datin Awang Dayang, sanak saudara, sahabat handai yang jauh dan dekat. Tidak lupa juga sahabat handai, pengantin lelaki, hadirin hadirat yang diraikan pada majlis ini khasnya, dan juga kepada mereka yang diberikan kesempatan dapat menonton atau menyaksikan secara maya melalui live feed YouTube AMNYA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, sama-samalah kita ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabatnya yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Segala puji-pujian hanya untuk-Mu ya Allah, kerana dengan izin-Nya jua kita ini dapat bersama pada malam ini bagi memeriahkan majlis perkahwinan anak dara kami yang dikasihi Ahmad Mirza bin Ajil Askar dengan pasangannya Dayang Nur Hazirah binti Muhammad Richard Lee. Marilah kita sama-sama berdoa agar pasangan pengantin baru ini sentiasa di bawah naungan pemeliharaan Allah dan dipanjangkan jodoh mereka sehingga ke jannah, dan semoga dikurniakan zuriat anak-anak yang soleh. Saudaraku dan hadirin hadirat yang dihormati Allah, hari ini merupakan hari yang bersejarah, hari yang sangat-sangat membahagiakan buat kami sekeluarga dan juga mempelai khususnya. Mudah-mudahan kebahagiaan hari ini akan dapat sentiasa terukir di hari-hari yang mendatang, kekal menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan. Semoga keluarga yang sakinah segera terwujud seiring dengan doa kami. Semoga Allah merahmati dan kekalkan perkahwinan ini, ya Allah. Ramba, saya, isteri dan anak-anak, serta mewakili sanak saudara dan keluarga bagi pihak pengantin lelaki, berasa sangat gembira dan berbesar hati di atas keberangkatan pengiran, kehadiran Datuk Datin, Tuan Puan, Awang Dayang dan hadirin hadirat yang dimuliakan pada majlis malam ini. Dari Batung pergi ke Kianggih, Tanjung Muara airnya tenang, langit tergantung, bumi tersengih, budi dan jasa hadirin tetap dikenang. Merahnya Delima, manisnya Nona, buat santapan Tuan Puteri. Majlis seadanya tetapi bermakna, kehadiran Tuan Puan menambah seri. Tuan dan Puan yang dihormati sekalian, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora, maka begitulah juga dengan suasana dan layanan kami pada majlis malam ini. Ada yang mungkin terkurang dan sebaliknya mungkin ada yang terlebih. Lantaran itu, jika terdapat sesuatu yang terlebih dan terkurang pada majlis malam ini, kami mohon maaf di atas perkara tersebut. Yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu adalah dari kelemahan kami sendiri.
kunang-kunang terbang ke lembah, hinggap bersarang di pohon buluh, pinang menghadap sirih menyembah, kami memohon maaf jari sepuluh. Sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi Pramba, saya mengucapkan jujung kasih dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di atas sumbangan tenaga, buah pikiran dan sumbangan kewangan yang telah diberikan. Semoga semua sumbangan dan khidmat bakti yang diberikan akan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Awang Haji Eliaskar bin Haji Yaakob. Sekarang majlis ingin menjemput Yang Mulia Awang Muhammad Hazim bin Muhammad Richard Lee untuk mewakili pihak keluarga pengantin perempuan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to our pretty distinguished guests who are present this evening to witness the wedding of my only sister, Nur Hazira, to Ahmad Mirza. I'll try to keep it short because I know everyone is hungry, so I will try to make it short and sweet. So first of all, I just want to say it's great to see all of you coming from near and far. One of the great things about wedding is the chance to actually be able to reconnect with family and friends and to make reconnections. I think most of you would know, myself and my wife, we actually flew from Norway, and it has been a very special past week meeting families who I dearly miss after the past year during the Babadak and other informal previous gatherings. On behalf of my family, I'd like to thank the committees in charge of making sure this and other events run smoothly, especially since a lot of the discussions between us had to take place through Zoom. As Nur Hazira is my only sister, we have shared a lot of fun memories together, and alhamdulillah, it gives me the greatest pleasure as her older brother to witness her grow into a beautiful and kind and very caring woman, and we are so happy that she has found the love of her life, Ahmad Mirza. Thank you, Ahmad Mirza, and your family for accepting my sister Nur Hazira into your family. We are also very happy to welcome you officially into our family, especially myself, because now I am no longer the only man in the house. I will wish to both of you is to have an everlasting love, a blessed and fruitful marriage, filled with laughter, kindness to each other. Inshallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you. Terima kasih Yang Mulia Awang Muhammad Hazim bin Muhammad Richard Lee. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkah. Tanpa melengahkan waktu lagi, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Mulia Awang Muhammad Faizun bin Haji Ali Askar untuk bacaan doa selamat. Dipersilakan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المجلس مجلس perkahwinan di antara Ahmad Mirza bin Haji Ali Asgar dengan pasangannya Nur Hazirah binti Muhammad Richard Lee mashmulan bil inayati wat tawfiqi was sadad khaliyan min kulli syarr وجالياً لكل خير ونسألك خير ما فيه من أوله وآخره وما بعده ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وما بعده اللهم ألف بين العروسين كما ألفت بين الماء والطين وبين آدم وحواء وبين إبراهيم وهاجر وسارة وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته المطهرات رضوان الله عليهن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في كل خير اللهم ألق بينهما المحبة والوداد واهدهما سبيل التقوى والرشاد وارزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد ووسع عليهما الرزاق واحفظهما من مكائد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق وأحسن لهما العواقب بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وامنحنا كلنا جميع ذلك ونجنا بفضلك من جميع محالك ونسألك بنا يا ربنا خير المسالك اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيره من رحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة والعصمة وادفع عنا بفضلك البلاء والنقمة اللهم عفّ علينا من بحار جودك الخيرات وعمنا من سحائب نعمك بالبركات ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم آمين آمين يا رب العالمين Terima kasih yang mulia Abu Muhammad Faizun bin Haji Ali Asgar di atas bacaan doa itu tadi. Sekarang tiba masanya untuk majlis menjemput kedua mempelai pengantin beserta para tetamu yang hadir pada malam ini untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan. Thank you.
Tak ada lagi kekisuhan.
Sesi berkaitan dengan sukacitanya, majlis mempersilakan. Tenang-tenang air di kali, tempat mandi putra dan putri. Sempurna sudah majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Alhamdulillah, dengan ini selesailah sudah majlis pernikahan serta bersandingan di antara Yang Mulia Ahmad Mirza bin Haji Ali Askar dengan pasangannya, iaitu Yang Mulia Nur Hazirah binti Muhammad Richard Lee. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain rasa syukur, menjunjung kasih dan ucapan terima kasih yang setulusnya daripada keluarga kedua belah pihak buat semua yang sudi hadir memeriahkan majlis pada malam ini. Dipohonkan.